tandanya ya di depan ya. Nanti kita lewat dari Masjid Padende, kantor desa Padende, terus lagi, terus nanti ada tulisannya. Baru kita belok ke kanan dan kita naik ke atas. Wah, Mama Zalfa sudah sampai di Bukit Satu Pohon. Saya ada atas. Nah, tadi kita di depan situ, kita parkir kendaraan. Kalau untuk masuk, kita harus ada kontribusi, yaitu 10.000 untuk mobil. Kalau motor berapa, Pak? 5.000. Motor 5.000. Mungkin untuk kas desa ya. Nih, gini. I'm falling. Oh, Tabe. I'm falling. Memang itu ada tulisan Tabe juga, Tabe. Iya. Siapa bisa buka masker lah? Kenapa? Pasal di sini kan tidak ada orang. Saya mau buka sampai situ. Gak apa-apa, nah. Pasal ini tidak ada. Sepi juga orang sini kan. Karena memang bukan waktunya untuk berkunjung anu sih. Pemandangannya seperti begini ya. Oh, disediakan tempat-tempat. Sedikit aja. Sebenarnya di sini banyak orang yang berjualan ya. Tapi saat kami datang berkunjung ini lagi tidak ada siapa-siapa. Hati-hati itu ada. Tai japi, tai japi. Tai japi atau tai kambing itu, atau bukan tai kambing sih. Sesuatu. Sesuatu aja ya. Itu dia punya pemandangan ya, Roh. Ini Zalfa sudah kegembiraan dia, kegembiraan luar biasa. Ini disediakan tempat-tempat duduk ya, kalau kita penat. Terus mereka siapkan juga ini sebentar untuk tempat foto-foto. Wah, Instagramable ya. Bisa-bisa. So, siapa yang kuat bisa panjat sampai ke sana, ke satu pohonnya. Makanya dinamakannya Bukit Satu Pohon. Atau tidak Papa Gendong? Makanya tak usah. Pingsan lah Papa Gendong. Ini too high. No lah. That hill. I can walk. Can I carry that thing lah? No, iya. Iya. Setelah kita berjalan dari sana ya Ro tadi. Sampai di titik ini. Sampai di titik ini. Kursi-kursi ini. Jadi lumayan. Mereka kasih tempat duduk untuk kita beristirahat sejenak ya. Hey, Zalfa. Apa itu? Bunga lah. Ada gigi ke. Ini. Bunga. Wow. Zalfa gembira betul ini. Oh. Makasih. Oh no. Lihat itu Roh, di belakang sana. Ada latar belakang ini ya. Kayak semacam panggung. Kayaknya ini apa semacam biar bisa tempat untuk bikin apa gitu, ada event. I think ini bisa dipakai juga gitu loh. Buat untuk kayak semacam wedding. Di situ panggung yang mempelai ya, gitu. Good idea. Loh. I'm going to serve. See, all ini the bench. Hai Papa. Semua ada di sini ya. Di sini semua ada bench yang ada berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, 15. 16. 15. Ini juga 15 berarti 30. Tunggu. Lumayan ya? Lumayan besar ini. Untuk wedding kayaknya bisa ini. Atau semacam acara ulang tahun boleh juga nih. But I prefer is like for wedding. You see this one? They make a heart shape. You know, orang bikin heart shape di sini. And then that's the piano. Wah, guys, good views. Cuma harapannya kalau tidak hujan, ini good event sini bisa. Itu kan itu 15 juga. Iya. Roa, kalau Roa pernah pergi di Bukit Satu Pohon, like and smash and subscribe, okay? Dan ring the bell. Zalfa antusias sekali lah.
why we are here. Nah, itu ruang satu pohon ya, bukit satu pohon. Zalfa still long way to go until the ite. Satu pohonnya. Are you sure want to go? Cantiknya, ya Allah. Bunganya. Sih, ini rumput akik dan berbunga. Lihat tidak? Iya, dia berbunga. Bunganya so small. Oh, tapi I cantik. Apa? I think some the bunga-bunga yang ungu. Ya, so ini semuanya kayak bertaburan di tanah ya. Dan ini semua adalah bunga-bunga ungu. Wow. Kuasanya Allah ya, begitu indahnya alam ini. Itu mereka tuh. Mama Zalfa berusaha ya Roh, berusaha mencapai bukit satu pohon ya, tapi kayaknya ngos-ngosan. Aduh, atau kita menikmati pemandangan dari sini saja ya, karena di sana di bawah sana kelihatan sawah-sawah dan banyak hal-hal menarik di bawah sana. Mama Zalfa tunjukkan ya. Lihat Roa, sawah. Dan di sini kita bisa melihat palu di bawah sana. Oh ya, makan itu. Kenapa? Kita makan ini ya, bekalnya kita. Walaupun kita tidak membawa bekal banyak, karena sebagai makanan di taruh di bawah. Nice bunga dari sini. Ada. Mama, share me one, okay? Share me one. Give me one. You got one already. Yeah, but how come you eat two? You just give me that after this. Halo, Roa. Ini kita di bukit satu. Pas kalian sudah Roa sudah lihat itu apa namanya? Roa sudah lihat. Nih. I no, one. Just give me it. I'm the chocolate lover. I can see my Pringles. My favorite is this. Ini ya tante beli kopinya dua. Oh, tante kira kalian mau bikin ini. Kau tidak bikin? Apa mau mulai ya? Apa mau minum air itu? Berapa airmu Dan? 5.000. 5.000? Iya. Oh, terus aja ini dua Dan. Itu juga satu. Mana? Air ini itu. Ini loh. Iya. Ini. Ini uang. Toh? Satu kerupuk, satu air toh? Untuk kau saya 1.000-nya. Oh, makasih. Iya dong. Jadi kau tiap hari lari-lari naik ke atas sana. Iya. Iya, turun lari-lari. Hah? Turun juga lari-lari. Lari-lari juga, wih, mana boleh. Coba kamu sama om lomba naik atas, mau? Ini, Pai. Sini. Siapa menang, om kasih bag ini. Nah, ini bagnya Zalfa. Itu perempuan punya. Boleh lah, abang mau milih pakai perempuan punya. Kamu masukkan dalam lah itu. Jadi? Kuihnya masuk dalam. Ya, masukkan dalam. I
pakai sting mati ke bawah nak. Oke. Kelas berapa kah sudah? Kelas 6. Oh, sedikit lagi sama selesai kah untuk SMP? 6 sama dia tingginya dekat sama ya? Kamu berdiri. Zalfa berdiri tengok dengan abang. Berapa tinggi abang dengan Zalfa? Kamu berdiri. Oh, abang lagi tinggi lah. Zalfa kan baru kelas 1. Baru kelas 1. Itu kopi mama sambil lihat kan. Dia tunggu tuh mana sudah ini anakku ini. Kalau hari Sabtu Minggu baru orang jual ya? Oh, kalau hari biasa tak jual. Enggak jual juga. Jual juga kan. Pas sore-sore mesti orang datang. Oh, sore. Kalau pagi mungkin tidak ada. Oke, okay, nanti sore Om datang kita lomba naik atas ya. Siapa menang dapat bag. Oh, soalnya mamanya udah datang. Itu kan dia mama. Tuh, enggak. Kalau anak-anak dia belum mau tawarkan. Pandai kamu ya. Anak-anak tak guna tawarkan ya. Anak-anak tak ada uang. Tidak dong, dia pegang uang kan. Orang tua emang pegang uang. Betul. Nah, tapi dia ada uang. Dia pegang uang. Musolahnya ada. Musolah Raudah. Nah, kita mau pulang sudah ya. Oh, tunggu. Kalau sore banyak yang jualan di sini. Cuman kata datangnya pagi, jadi tidak ada. Ini katanya kalau Sabtu Minggu dibuka sampai jam 11 malam. Kayaknya semakin sore, semakin malam, pasti ramai lah kalau weekend.